Sebenarnya bukan air tangan ibu yang aku rindui, tapi peluang untuk menyentuh dan mengucup tangannya di pagi Aidilfitri. Bersyukurlah kalian yang masih punya kesempatan, sedangkan aku hanya mampu mengucup batu nisan. Negeri Sembilan. Aku ini tahan apa saja untuk you. Negeri Sembilan. You boleh tahan berak? Eh, apa tu? Kenapa macam tu? Awal tu apa? Apa? Cap, awal tu apa es? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah puasa sudah di penghujung ya guys ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskan dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yaitu iklan raya 2024 di Malaysia. Oke, langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Bunyi. Kalau bertepuk sebelah tangan memang takkan berbunyi. Itu sebabnya kita mengangkat tangan tanda bersyukur dengan apa yang telah diberi, bukan menggunakan tangan untuk buat perkara yang tak diredai. Betul. Tapi raya kali ini akan ada tangan yang selalu dirindui. Air tangan. Air tangan. Universitas Kebangsaan. Pemberian Malaysia. Yang paling baik seharusnya datang dari sesuatu yang baik. Macam bahan-bahan buat rendang ni. Wow. Semuanya terbaik. Tapi macam mana aku nak memberi kalau aku tak tahu macam mana nak buat? Kenalah usaha untuk belajar. Belajar dari orang lama ni banyak untungnya. Tapi kalau kau tak faham, buku tu yang tak pandai ke atau kau yang tak bijak? Kenalah jadi bijak kan? Ha, jumpa pun. Ah, dah siap. Ha, macam tu lah cara-cara nak masak lenak ayam sepanjang raya ni. Tapi kena ingat, bila kita nak buat apa-apa sekalipun, kena datang dari hati yang ikhlas. Selamat Hari Raya guys. Ha, betul. Buat apa pun kena ikhlas. Tak semudah itu untuk menjadi ikhlas. Kita perlu mengenal terlebih dahulu setiap satu asal kebaikan. Okay. Barulah setiap kebaikan itu dihargai. Lagi satu, jangan pernah berdendam dengan orang yang tak menghargai kerana mereka inilah yang akan mengajar kita erti ikhlas yang paling suci. Ayah. Hey. Kenapa? Mencipta sesuatu yang terbaik dengan hati yang ikhlas akan ada banyak cabaran dan ujiannya. Kesemua inilah yang akan mendewasakan kita. Contohnya macam ni. Kok bisa gitu? Itu baru permulaan. Ada lagi yang akan datang. Sebenarnya, setiap manusia hadir dalam hidup kita pasti ada tujuannya. Aku nak pinjam ayam seko boleh? Bolehlah Daus, tak cukup ayam pula Daus. Sama ada hadir memberi kebahagiaan atau cuma memberi pengajaran. Kamu Daus jangan sekali buat macam tu. Dengar kamu buat, siap kamu. Putih kamu. Astaghfirullahaladzim. Boleh eh? Ah, gas pun dah habis, pinjam Daus saya satu. Nak pinjam sekai boleh? Bolehlah. Susah kan? Wah, sedap ni. Sedapnya bau. Ha, dah siap pun hasil dari tangan aku. Tak sabarnya nak raya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini sekali lagi aku cuba memberi dengan seikhlas hati. Sebenarnya air tangan ini untuk ibu, tapi apakan daya, air tangan seorang ibu tiada gala ganti. Sebenarnya bukan air tangan ibu yang aku rindui, tapi peluang untuk menyentuh dan mengucup tangannya di pagi Aidilfitri. Bersyukurlah kalian yang masih punya kesempatan, sedangkan aku hanya mampu mengucup batu nisan. Wow. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Alright, ada selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, iklan raya daripada FSSK guys ya.
UKM ini. Okay. Dan iklan raya tajuknya adalah air tangan. Sebenarnya bukan masalah itu, bukan masakan ibu, tapi beruntung orang-orang yang masih punya ibu dan masih juga bisa bersalaman ya, mengecup tangan ibu kita di hari raya ibu dan ayah kita. Itu sangat-sangat beruntung sekali, guys. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapat daripada iklan raya di Malaysia ini ya, guys ya. Oke, kita akan lanjut lagi di iklan satu lagi, guys. Betul kau sanggup kahwin dengan I ni? I sanggup you. I tak kisah pun kalau I kena follow beraya rumah you setiap tahun. Oh. Apa saja untuk you, I akan buat. Oh, beneran tuh cewek-cewek gitu. Kadang enggak sesuai kenyataan ya, guys ya. You ada diabetes? Diabetes. Sedap. Sedap. Ma, ada lauk lain ke? Okey, okey. Follow boleh tak kisah apa-apa pun background you. I sanggup. Sanggup you okay apa? Kalau raya tak meriah. Perlis. Okay. Pulau Pinang. Susah senang I tetap dengan you. Tak. Bukan dengan I. Aku dah pinen real life. Pagi petang kari sampai kari buat mani bau kari hantar buat style. Oh, ini kayak hal-hal yang udah biasa di sana gitu. Ini kare, jadi makannya kare. Kalau ke Kelantan tuh gula, terus kalau ke Perlis tadi tuh game ya guys ya. Pula kan mama walau waste pama western rasa macam kaya eh tak follow mami jalan trend kari ikan kerana mama makan ruji harian korang nasi kami serta dengan sebut jingga minta ku kasi su jika kari beza pina minggu naik kerana on cue good day talih pisah kari do kalau kami minum kari pakai tak ada esok memang mami jual kari tapi selalu tak ada stok apa beda tengok bawah takut kami kejok kari kari nak susah senang you tetaplah dengan kari. Kari ais memang no counter. Kari ais. Nah, kari tarik un nah. Kasih buih. Kari tarik. You nak kari u? Faham guys. Siapa pun mak ayah you, daripada mana pun dia berasal, I tetap akan terima dia orang seadanya. Okay. You ada kompas? Faham. Oh, kelapa sawit semua ya guys di sana ya guys. Halo, ya. Halo mak. Mak. Gak ada sinyal. Eh, you sabar aja. You tengok leng itik menitik dah semua. Mak, mak. Wah, rumah mak. Sawit nombor berapa? Sawit nombor berapa? Wow, berarti di Pahang itu memang tempatnya 4, sawit. 6. Patutlah. Sekarang nombor sawit 32. Okey mak, tak bukan lupa, tak ingat, tak ingat. Okey mak, on the way. Oh my god. You. Ada nombornya tu. 36. Terengganu. Apa you suka, I akan suka juga. Okay. Promise. You suka haiwan peliharaan tak? Memang you ada bela haiwan ni cik? Oh, kura-kura ya guys, Terengganu ya. Tapi dia besar sikit lah. Kacukan Terengganu short hair. Nak tengok? Terengganu short hair. Ni kerupuk lekor ni kasos. Kerupuk lekor, kerupuk lekor. Sikit lah, kan? Oh. Tapi berarti identik dengan kerupuk lekor dan peliharaan. Kuala Lumpur, guys. I sanggup tinggalkan kampung I demi nak hidup dengan you. Wah. Wow. You, ready passport. Tak boleh lah ni, Chan. Tak boleh lah ni, Chan. Tak boleh lah ni, Chan. Tak ya. Okey, Selangor, Selangor. Apa saja demi cinta I untuk you. Oh, bahaya tu kalau ngomong gitu. Itu toyamu. You, boleh tolong ambilkan apa-apa batu tiga bucu tak? Oh, tak ada air lah. Tak tahan ni, hujung-hujung. Kedah. I sanggup korbankan apa saja untuk you. Oh. Even korbankan IG fit you. IG fit you.
Kita ada background lain ke? Oh, backgroundnya ya padi ya guys ya. Oke. Negeri Sembilan. I need tahan apa saja untuk you. Negeri Sembilan. You boleh tahan berak? Apa tu? Kenapa macam tu? Ada orang ni ha. Pedas sangat ke kuah lemak mak oh, tu? Oh, kuah lemak. Oh, pedas. Negeri Sembilan tu pedas ya. Sebelah. Terlalu pedas untuk itunya ya guys ya, Melaka. Sempena raya ni, I nak minta maaf sangat-sangat atas kesalahan yang pernah I lakukan. Maafkan I please. We don't do that here. Hello ayah. Hello anakku. Eh Hawau, ambil gambingan tu. Okay Hawau. Hawau tu apa? Hawau. Apa? Cap, Hawau tu apa es? Macam mana you sakitkan hati I sekalipun, I akan stay. Walaupun kena ghosting. Ghosting. Assalamualaikum pakcik. Pakcik nak pergi mana-mana ke? Waalaikumsalam. Takut pakcik nak pergi makan lah pun tapi. Bukan ajak oh. Berarti ya. Tapi apa? Kenapa biarkan saya tergantung tali macam ni? Masihat je lah tapi. Apa ghosting? Okey, faham guys. Gantung ke? Sarawak ni Sarawak. Gunung yang tinggi pun saya sanggup daki lah. Oh. Betul. Kepenatan. Long way to go ni. Rumah mak ai dekat ujung sekali. Eh, ni rumah pakcik makcik ai. Panjang ni rumah ni. Oh, luas ya. Sudah lautan api pun ai sanggup. You boleh panjat pokok. Rumah mak abang. What? Hai, Wah. Baru sampai. Bah, jom naik. Jangan malu-malu. Bah. Iya ke? Berak ni. You? Eh, tak payahlah kawin dengan I. Kat Perak bukan ada apa pun. Tapi you menara condong tu. Eish. Kita dah bincang lah pasal ni. Kami atas production mengucapkan selamat hari raya. Maaf lahir dan batin. Wow, terbaik. Gila, keren banget sih guys ya. Oke, sudah selesai videonya. Itulah dari daripada MTS Production guys. Dan juga yang pertama tadi dari FSSK UKM guys ya. Dan semoga ini bermanfaat dan menghibur kita di bulan puasa ini ya guys ya. Dan itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini. Ada satu hal pertanyaan saya, tolong dijawab tadi ya guys ya, di kolom komentar. Saya nggak tahu itu guys ya. Oke, itu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.